Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa syukurulillah Wa la hawla quwata illa billah Bapak ibu, saudara saudari, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia Pada kesempatan yang berbahagia ini Kembali kita berjumpa dalam suasana yang membahagiakan yaitu di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Bulan yang mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaik bagi orang-orang yang betul menerima dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, dengan ilmu pengetahuan hanya mencari reda Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat beruntung sekali lah orang yang mampu menikmati Ramadan dengan sepenuh hatinya, dengan sepenuh semangatnya. Ramadan Syahrul Mubarak, Ramadan yang penuh berkah. Apa itu berkah? Berkah adalah nilai tertinggi yang kita dapat kita dapati di atas dunia ini. Berarti dalam pandangan Islam, orang yang paling sukses adalah orang yang menemukan keberkahan di dalam kehidupannya. Dan Ramadan mengantarkan kepada keberkahan itu. Karena paling tidak ada empat ciri berkah itu. Yang pertama, orang yang menemukan keberkahan dalam kehidupannya dia senantiasa merasa tentram batinnya, merasa bahagia batinnya dengan nikmat Allah. Yang kedua, orang yang menemukan berkah dalam kehidupannya semakin bertambah nikmatnya dari Allah, semakin bertambah kebaikannya, terutama kepada orang banyak. Lalu yang ketiga. Seseorang yang menemukan keberkahan dalam kehidupannya Dia akan memiliki rasa kona'ah Mensyukuri apa adanya Dia merasa hidupnya sederhana sekali Sangat menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia apa adanya Lalu yang keempat, orang yang menemukan keberkahan dalam kehidupannya di mana orang yang bertambah nikmatnya, maka semakin bertambah semangat juga ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keempat-empatnya itu akan dia temukan di bulan suci Ramadan ini melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Coba kita rinci dari awal: pertama, orang yang berkah itu adalah orang yang merasakan batinnya selalu tentram. Aktivitas Ramadan kita ini di mana senantiasa mengarahkan hati kita kepada Allah, mengarahkan pemikiran kita kepada Allah, mengarahkan tingkah laku kita kepada Allah. Jadi dalam arti kata, semua aktivitas kita itu mengarah kepada Allah dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikra tatma'inul qulub orang-orang yang beriman itu hatinya selalu tentram karena mengingat Allah dan ketahuilah bahwasanya ingat kepada Allah hati akan tentram nah Ramadan sangat mengkonsentrasikan sangat memaksimalkan ingatan kita kepada Allah sehingga apa yang terjadi maka, yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari di bulan suci Ramadan ini adalah ketentraman batin yang melebihi daripada bulan-bulan yang baik. Nah, ini tandanya seseorang itu menemukan keberkahan dalam kehidupannya. Yang kedua, tanda berkah yang kedua adalah di mana bertambahnya nikmat yang dia dapati itu akan bertambahnya kebaikan. Coba kita lihat. Bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita rasakan dalam kehidupan bukan hanya untuk pribadi kita saja, bukan hanya untuk keluarga kita saja, tapi juga untuk orang banyak, di mana amal pribadi kita membentuk amal sosial kita. Keinginan kita memperhatikan orang lain, keinginan kita menyayangi orang lain, keinginan kita berbagi dengan orang lain. Dengan mengantarkan perbukaan, dengan bersedekah, dengan uh, mengeluarkan zakat, itu terasa sekali di bulan Ramadan. Dan keaktivitas seperti itu jelas sekali akan menjadikan seseorang itu menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Karena dia kasih sayang kepada orang lain, Allah juga sayang kepada dia. Meniarham yurham. Siapa yang punya kasih sayang kepada sesama, Allah sayang kepada dia. Dan itu dibuktikan di bulan suci Ramadan kepekaan sosial kita yang melebihi dari bulan-bulan yang lain. Ini adalah berkah. Lalu yang ketiga, di mana Ramadan ini memang melatih sifat kona'ah, sifat sederhana, rasa syukur akan nikmat Allah. Hidup kita sangat sederhana sekali. Walaupun kita mampu membeli makanan yang banyak, kenyataannya kita berbuka sedikit saja. Walaupun kita mampu menyediakan sahur yang banyak, kenyataannya sahur kita sangat sedikit saja. Kita dilatih sederhana, siang hari sama-sama menahan, sorenya sama-sama berbuka dengan hal yang sedikit, sudah mencukupi. Betul-betul senasib sepenanggungan dengan orang lain, jadi memang dilatih sederhana, dilatih tidak berlebihan. Kulu wasrabu innahu Makan dan minumlah dan jangan berlebihan Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan Jadi sifat sederhana Sifat kona'ah ini dilatih di bulan suci Ramadan <tuh> Dan itu sangat menonjol sekali Luar biasa sekali sifat sederhana yang seperti ini Tidak serakah di dalam kehidupan Senasib sepenanggungan dengan orang lain Jadi terasa kehidupan sederhana itu dan itu adalah berkah karena yang paling bahagia paling bahaya bagi manusia adalah orang yang memang terlalu terikat hatinya dengan dunia keinginan yang tidak teratasi Afaraaita manita kaza ilaha wawa tidakkah kau perhatikan banyak manusia ini yang dipertuhankan oleh hawa nafsu Al-maluhu penjaman cinta kepada dunia yang berlebihan di dalam di, di bulan suci Ramadan itu ditakar semua agar kita menjadi orang yang selalu sederhana. Dan yang keempat adalah di mana Ramadan ini melatih seseorang selalu ingin beribadah. Dari sebelum subuh kita sahur sudah beribadah. Lalu kita salat berjamaah. Lalu tadarusan kita. Lalu kita bersedekah Lalu kita tarwih Ya, semua aktivitas ibadah kita lakukan Melebihi daripada bulan-bulan yang lainnya Inilah keluar biasa bulan, bulan Ramadan ini Karena memang tugas kita adalah beribadah tidak kujadikan jin dan manusia Melainkan untuk beribadah kepada Nah, aktivitas ibadah kita Di bulan suci Ramadan ini Melebihi bulan-bulan yang lain Dan ini luar biasa sekali Jelas ini akan mendatangkan kebahagiaan di dunia Dan juga kebahagiaan di akhirat Nah, inilah berkah itu Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar yang berbahagia Jadi, betul-betul Ramadan ini adalah Syahrul Mubarak Bulan yang penuh dengan keberkahan Nah, seperti yang telah kita gambarkan tadi Keberkahan itulah sukses yang tertinggi Karena sukses yang paling rendah itu adalah materi Sukses yang kedua itu adalah sosial Dan sukses yang tertinggi adalah Apabila seseorang mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya Dan yang berkah itu yang empat tadi di mana dalam kehidupannya dia merasakan tentram dengan nikmat Allah Yang kedua, dia merasakan bertambah kebaikannya dengan nikmat Allah Dan yang ketiga, maka dia merasakan sederhana Merasakan kona'ah dan rasa suku dengan nikmat Allah Lalu yang keempat, dia merasakan semangat ibadahnya Dalam mengisi kehidupan sebagai kewajiban utama itu selalu bertambah-tambah Jadi hadirin e, para pendengar yang berbahagia maka nikmatilah Ramadan yang penuh berkah ini, jangan pernah kita lewatkan dan menjadilah orang-orang yang sukses dalam berpuasa yaitu merebut uh, Ramadan yang penuh berkah atau syahrul mubarak. banyak maaf wabil taufiyulidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.